Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok ya. Nah, jadi untuk editing kali ini kita akan editing sebuah cedak jeduk menggunakan lagu DJ Melody ya, seperti di video pertama tadi. Nah, jadi yang lagi viral juga di TikTok. Nah, baik, jadi di sini kita menggunakan satu aplikasi yang namanya aplikasi Capcut, dan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis. Nah, baik, langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Kemudian di sini kita pilih saja bagiannya project. Nah, di sini kita menggunakan 3 foto ya, teman-teman. Nah, jadi admin akan pilih fotonya seperti ini. Kemudian di sini jika teman-teman masih kurang, silahkan teman-teman bisa klik saja bagian tanda plus di pojok sebelah kanan atas. Kemudian di sini kita pilih kembali. Jadi sebuah foto yang sudah kita impor itu akan bisa kita impor kembali ya. Nah, ketika masih kurang, teman-teman bisa pilih untuk fotonya kembali ya. Nah, oke, kemudian di sini teman-teman tinggal untuk masukkan musiknya. Caranya kita klik saja bagian edit audio. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih saja bagian ekstrak ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa mengambil sebuah musik di dalam sebuah video juga. Nah, jadi caranya teman-teman bisa tentukan melalui beat ya. Jadi kita tentukan menggunakan musiknya. Caranya kita klik saja bagian musiknya, kemudian di sini kita pilih bagian masker. Nah, jadi untuk caranya adalah seperti ini. Oke, ketika sudah selesai di sini kita klik saja bagian centang, kemudian di sini kita cari posisi titik kuning yang pertama ini berada di sini ya, teman-teman. Kemudian kita tekan saja bagian fotonya. Kemudian di sini kita pilih saja bagian split ya. Nah, seperti ini. Kemudian sisa dari fotonya bisa kita klik dan kita hapus agar berpindah ke foto yang berikutnya ya. Oke, kemudian foto yang kedua di sini kita samakan menggunakan titik kuning yang kedua. Nah, baik, kita lanjut ke bagian titik kuning yang ketiga. Caranya sama, kita tekan saja bagian fotonya, kemudian di sini kita pilih bagian split, dan kemudian sisa dari fotonya bisa kita klik dan kita hapus. Kemudian kita lanjut ke bagian foto yang ketiga, nah, seperti ini. Teman-teman bisa ditentukan menggunakan titik kuning yang sudah kita buat ya, tentunya seperti itu. Kemudian sisanya bisa kita hapus, nah, seperti ini. Kemudian jika teman-teman ingin mendapatkan kedap-kedip putihnya, di sini teman-teman bisa klik saja bagian potongannya. Kemudian di sini kita bisa cari yang namanya yaitu white flash ya, white flash. Nah, oke, yang ini. Kemudian di sini kita pilih untuk aplitual. Nah, jadi nanti di setiap potongan akan ada kedap-kedip putih seperti ini ya, teman-teman. Nah, baik, jadi untuk mempersingkat tutorial ini, admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi. Nah, di sini teman-teman silahkan dipotong-potong saja menggunakan titik kuning yang sudah kita buat. Nah, buat menambahkan animasinya, di sini kita klik saja bagian fotonya, kemudian di sini kita pilih bagian animasi. Dan untuk animasinya di sini kita menggunakan animasi di bagian combo ya, nanti akan kita bahas. Oke, kemudian di sini admin menggunakan sebuah video yang sudah jadi ya. Jadi kita tinggal akan lihat untuk animasinya. Nah, jadi videonya itu seperti di video pertama tadi ya, seperti ini. Oke, baik, jadi di sini untuk bagian titik kuning yang pertama ataupun foto yang pertama di sini menggunakan animasi, kita di sini menggunakan animasi di bagian combo ya. Kemudian di sini kita pilih saja bagian combo, dan di sini untuk foto yang pertama, foto yang pertama di sini menggunakan animasi zoom 2. Kemudian yang ketiga menggunakan animasi sebentar ya, di story live ya, di story live yang kedua. Kemudian yang ketiga menggunakan animasi pendulum slip and slider ya, sorry. Jadi yang ketiga menggunakan slip and slider 2. Kemudian yang keempat tetap slip and slider 2. Kemudian yang kelima di sini menggunakan funhouse mirror 2. Funhouse mirror 2. Kemudian yang ke 5 di sini menggunakan pendulum 1 dan pendulum 2 secara bergantian ya. Kemudian di sini menggunakan distory rack. Oke, dan lanjut di sini tetap menggunakan pendulum 2, pendulum 1. Nah, jadi teman-teman silahkan disesuaikan saja. Nah, kemudian untuk efeknya di sini admin menggunakan efek di bagian negatif. Nah, di bagian negatif teman-teman bisa dapatkan efeknya di bagian menu party ya, teman-teman, di bagian menu party. Nah, di bagian menu party kita cari yang namanya efek negatif.
Nah, oke, ini untuk efeknya, tetapi jangan terlalu banyak ya, hanya untuk menghiasi saja. Jadi ukurannya itu cukup segini saja, teman-teman. Nah, kemudian untuk mendapatkan sebuah warna-warni seperti di video di atas, di sini admin menggunakan efek glitter. Ini teman-teman bisa dapatkan di bagian mood ya. Di bagian mood yaitu glitter speed ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita fullkan saja ke bagian videonya. Nah, kemudian untuk hasil editannya adalah seperti ini ya. Oke, nah sangat cocok sekali buat teman-teman yang mungkin masih pemula untuk di aplikasi CapCut ya. Oke, kemudian langkah yang terakhir kita klik saja bagian watermark di bagian belakang, bisa kita klik dan kita hapus. Nah, kemudian langkah yang terakhir tinggal kita klik saja bagian tanda panah di pojok sebelah kanan atas, kemudian di sini kita pilih bagian ekspor. Oke, dan di sini teman-teman bisa ditunggu sampai selesai dan jangan keluar ya, karena di sini agar editannya itu sempurna ya ketika masuk di file dari galeri HP kita. Dan pastikan ketika teman-teman masih pemula ya, jika teman-teman ingin mendapatkan aplikasinya, teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis ya. Oke, jadi kita tunggu di sini. Oke, dan sudah selesai. Di sini kita bisa juga langsung share saja ke TikTok jika memiliki akun TikTok, atau kita pilih saja bagian down, kemudian di sini kita bisa cek untuk hasil editannya di bagian video ya. Nah, kita masuk di bagian video, kemudian kita pilih untuk editan yang pertama. Nah, inilah hasil editannya. Oke, cukup mudah buat editing sebuah foto transisi ke kanan dan ke kiri ya, menggunakan DJ Melody ya. Jadi kurang tahu juga untuk judulnya. Nah, semoga bermanfaat, teman-teman bisa dapatkan musiknya di TikTok ya, yang lagi tren juga. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.